Gomez, kita harus jaga nama besar. Persib Bandung siap tampil menggigit saat menjamu PSM Makassar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Rabu, tanggal 23 bulan 5 tahun 2018, malam ini. Pelatih Mario Gomez memprediksikan, laga yang digelar pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat ini akan berjalan sangat ketat. Kita tahu, semua bisa terjadi di pertandingan dengan tensi tinggi seperti malam nanti, ujar Gomez dilansir laman resmi klub. Gomez meminta kepada anak asuhnya untuk bisa memanfaatkan semua peluang yang terjadi. Tujuan kita adalah membuat peluang untuk bisa menghasilkan gol sebanyak-banyaknya. Kita harus menjaga nama besar, dan membawa ke posisi yang seharusnya, katanya. Gomez pun percaya, skuadnya akan tampil habis-habisan. Kendati mengalami perubahan jadwal selama Ramadan, hal tersebut bukanlah satu masalah bagi ex-pelatih Johor Darul Takzim tersebut. Tidak perlu melihat ke belakang. Kita harus percaya dengan apa yang sudah dipersiapkan dalam sepekan ini. Untuk jadwal juga tidak ada masalah karena kita sudah melakukan adaptasi yang cukup baik, tandas pelatih berusia 61 tahun tersebut.